Jang, rekam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa alaih. Al-Fatiha tabniyatil futuh al-munuh wa rasuh wa taubatin nasuh wa sulahil jasadi wa rohu ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salli al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafana barakatihi wa bikum fid dharain amina qala halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thamin, bab yang ke-8. Adabul insan ma'al jiran, adab seorang manusia kepada tetangganya. Ya. Kaifa adabul insan ma'al jiran, bagaimana kehadap seorang manusia kepada tetangganya? Yang pertama, ayyadfa'a an aradihim fi ghaibatihim wa yukthira min dhikri mahasinihim. Adab yang pertama kepada tetangga adalah an yadfa, hendaknya kita membela. An a'radihim, akan harga diri mereka. Jadi kudu menjaga harga diri tetangga. Ya. Fi ghaibatihim, di waktu mereka enggak ada. Wa yukthira, dan memperbanyak. Min dhikri, menyebutkan mahasinihim, kebaikan-kebaikan mereka. Tuh. Jadi adab kita ame tetangga, yang pertama belain. Kalau ada orang yang nyela, yang kedua banyak menyebutkan kebaikan tuh ya. Makanya ya, jadi tetangga begitu, jangan kebalikannya ya. Jadi tetangga malah jatohin tetangganya ya, jadi tetangga malah nyebutin keburukannya tuh ya, jangan ya. Jadi contoh, ada orang ya bertetangga ya, ngelihat tetangganya, wah tetangga butuh tukang begadang gitu. Ditanya sama orang, gimana sih orangnya? Oh, tukang begadang deh. Oh, jelek dah pokoknya, dah lu enggak usah main sama dia gitu. Rugi lu, rugi. Nah, ini yang begini nih. Ya. Emang begitu umum ya. Enggak di mana ya gitu orang ya. Gitu. Kalau bahasa kata guru saya, al-aqrab aqrab. Al-aqrab aqrab ya. Hamzah. Orang dekat itu kayak kalajengking gitu. Kata orang Betawi ya, jauh wangi, dekat bau gitu. Maka oleh karena itu banyak orang kagak mau belajar sama tetangganya. Tetangganya kiai nih, tetangganya ustadz, enggak mau ngaji. Kenapa enggak mau ngaji? Ah, Dima sama kayak gua. Gitu. Dima dulu teman gua kecil. Dima dulu gua teman-teman kocok bareng dulu. Adiman dulu begini orangnya. Ya dulu kan itu masa lalu. Ya. Itu masa lalu. Rehan masa lalunya, dulu mungkin main sama-sama nyolong mangga, nyolong rambutan dulu. Nyantren dia. Nyantren 20 tahun. Pulang-pulang alim, pinter, bisa baca kitab, bisa ngajar dan sebagainya. Ngaji sama beliau. Tuh, beliau ngomong ya gitu. Masyaallah. Ngaji sama Rehan tuh. Jangan lihat dulunya, jangan lihat masa lalunya ya. Setiap orang memang punya masa lalu, tapi juga orang punya masa depan tuh ya. Jelas paham? Ya. Nah, jadi ente kalau nanti ada tetangga jaga tuh ya, belajar. Jangan sampai gini kejadiannya. Orang Bekasi, orang Depok, orang jauh-jauh, orang Cakung, orang Tangerang belajar, ente tetangganya enggak belajar. Ya. Sayang. Tuh. Ya. Emang yang namanya menara tuh yang kelihatan cakep yang jauh. Ya. Yang bisa melihat keindahan yang jauh. Contoh nih, Masjid Al-Fajri. Ya. Masjid Al-Fajri. Ente lihat dari jauh, wah cakep gak? Cakep. Pas masuk ke Al-Fajri, ya aura-auran ini.
Iya bener gak? Ya kan? Udah mana belum rapi, ya masih banyak pasir, ada semen, ada batu-batu, belum rapi, belum disemek, belum dicat. Tapi yang jauh lihat cakep gak? Tuh cakep banget tuh gitu. Sama ustadz, kiai begitu juga. Yang biasa ngelihat cakep yang jauh tuh, ente ngelihat aneh dari jauh. Paris luar biasa, markazul ugo, nenen sebagainya. Tapi yang deket, ah apaan dia? Dia mah anak temen gua gitu. Jadi meremeh karena itu ya. Yang pertama, yang kedua, an yasturu ala auratihim, hendaknya menutupi aurat mereka. Hendaknya menutupi aurat. Yang dimaksud dengan aurat adalah ya aib. Yang dimaksud dengan aurat adalah aib. Tuh, rahasia. Tuh. Kayak orang mandiin jenazah tuh enggak boleh tuh orang mandiin jenazah kalau bisa orangnya enggak banyak ngomong. Kenapa kalau orang mandiin jenazah banyak ngomong, entar kekurangan jenazah diceritain. Tahu enggak tuh? Itu si fulan tuh pas gua mandiin di pahanya ada tompel gede banget. Gini. Itu enggak boleh. Ya. Atau enggak mohon maaf ya. Itu tetangga kita tuh kemaluannya setengah kepotong. Lah itu enggak boleh, aib, enggak boleh ceritain. Gitu. Atau enggak tuh si fulan tuh pantatnya burik gitu. Enggak boleh. Ya, itu aib aurat tuh, enggak boleh ceritain tuh. Ya. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang, tetangga kita masuknya pakai adab. Ya. Ini pintu nih. Ngetok pintu jangan begini. Kenapa? Kalau dibuka kelihatan ke dalam enggak? Kelihatan. Ada mungkin anaknya enggak pakai jilbab. Mungkin istrinya enggak pakai jilbab atau ada yang lagi andukan doang tuh. Malu enggak? Maka ngetok pintunya di samping pintu. Di samping. Ngadepnya ngadep samping. Sebagai contoh gini. Ini pintu nih, ya. Ini pintu mana? Pintu sini nih. Pintu sini nih, ya. Ngetoknya jangan begini, tapi dari samping ini. Tuh. Tok tok tok. Kita kan latar ke sono. Ya. Bagian dalam rumahnya kelihatan enggak? Enggak, gitu. Atau enggak lebih aman lagi, jauhan dikit. Tok tok tok. Kita di sini tuh. Atau enggak ngadep sono. Tok tok tok, aman enggak? Aman. Kadang-kadang gini, ngetok sini, kelihatan ke sono gitu. Ya. Pokoknya cari tempat di mana kita enggak lihat orang di dalam. Tuh. Itu adab ngetok rumah orang lain. Tuh ya. Karena berarti begini, kalau kita enggak sengaja lihat kekurangan orang lain, jadi beban buat kita. Ya. Jadi apa? Beban tuh. Enggak usah nyari-nyari kejelekan orang lain tuh. Wa yaghuddu al-basara an maharimihim, dan menundukkan pandangan daripada ya mahram-mahram mereka. Yaitu jaga pandangan dari tetangga kita itu, anak perempuannya itu ya. Yang ketiga, an yabda'ahum bisalam, hendaknya memulai kepada mereka dengan salam tuh. Ya kalau ketemu ucapkan salam. Wa yata'ahada ahwalahum, dan menjaga keadaan mereka. Yang keempat, ayyaudahum indal marad, jenguk mereka kalau sakit tuh. Ya, si fulan mana nih? Udah 3 hari kagak datang ke masjid. Wah, biasanya ke masjid nih. Tengokin rumahnya. Ya. Nih enggak ngaji kemana nih? Kok enggak ngaji Eko nih? Udah 3 minggu nih Eko enggak ngaji nih. Datengin rumahnya, ente yang datengin. Bukan aneh bukan, ente yang datengin tuh. Ente lu datengin napas asul disamperin, Eko lagi sakit. Sat-sat, Eko sakit, nah baru ane jenguk gitu, ya. Jadi ente dulu yang jengukin gitu. Di zaman Rasulullah SAW dulu ada sahabat namanya Sauban. Ya, Sauban ini sahabat Nabi, sahabat yang Rasul cintai. Suatu hari Rasul bilang sama Sauban, ya Sauban, ente min ahlil jannah. Kamu masuk surga, termasuk orang yang ahlil jannah. Seneng nggak kalau dikabari Nabi masuk surga? Seneng dong. Lalu kemudian Sauban malah nggak ngaji-ngaji lagi. Padahal Nabi bilang dia termasuk ahli surga. Abis itu nggak ngaji-ngaji lagi. Sampai beberapa hari Nabi nanya, mana si Sauban? Udah 3 hari lebih nggak ngaji. Nah, sahabat yang ke rumahnya Sauban. Sahabat liatin, Sauban ternyata sakit. Lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, Sauban sakit ya Rasul. Mukanya pucet, badannya lemes. Ya, udah tiduran aja nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Baru Rasul dah
datang. Oh, karena sakitnya parah baru datang. Men sakitnya man puyang doang gitu enggak usah datang. Mana Eko? Puyang. Datang enggak? Enggak usah datang. Ya. Ada sakit yang disunahkan nyengok, ada sakit yang enggak disunahkan nyengok. Apa sakit yang disunahkan nyengok? Sakit yang ampe orang itu kagak bisa bangun untuk sholat Jumat. Orang kalau udah gak bisa bangun sholat Jumat, parah gak sakitnya? Parah, baru jenguk. Emang puyeng-puyeng doma biasa itu. Ya, mana ujang? Ujang, ini puyeng biasa. Gitu. Kecuali puyeng, kali puyeng. Tahu puyeng? Puyeng-puyeng itu. Puyeng di atas puyeng-puyeng itu. Ya. Jadi kalau kayak meriang, tuh. Masih bisa sholat gak? Bisa. Iya, berarti gak dijenguk. Tapi kalau udah gak bisa ngapa-ngapain, jenguk. Ya, kalau bisa, jenguk. Perwakilan, ya. Dan nggak mesti aneh semua juga ini sakit, besok sakit aneh jenguk, sakit aneh jenguk, nggak gitu juga ya. Lihat bagaimana sakitnya gitu, ya. Tak kalau semua jenguk ntar repot ntar ya, aneh nggak apa-apa jenguk itu doang. Yang kedua jenguk itu juga sama, kalau penyakitnya menular, bagusnya doain aja, ya. Bagusnya, kenapa ntar dijenguk nular, makin banyak yang sakit, gitu. Jadi enggak orang sakit jenguk, orang sakit jenguk, enggak, lihat dulu, satu, sakitnya parah enggak, sampai ninggalin Jumat enggak, bisa bangun enggak, gitu, nular enggak, sakit nular, ya COVID misalnya, ya jadi copet jadi copet, tuh ya, pernah kejadian ada orang di tetangga saya, biasa jamaah di musola, 3 hari nggak nongol-nongol, 3 hari. Ini jamaah kemana ya? Meninggal di rumah, meninggal. Jenazahnya udah mau 3 hari, gitu. Ya, berarti udah kurang lebih 2 harian lah, gitu mau 3 hari. Pas hari ketiga dicek meninggal. Kenapa? Satu, anaknya udah pada kawin semua. Yang kedua, bininya udah meninggal. Ini orang tua. Yang ketiga hidup sendiri, tuh makanya. Kalau bisa tuh tadi sering-sering tuh bikin status ya. Setiap hari bikin status, oh masih hidup gitu. Oh masih hidup gitu. Kalau 3 hari nggak bikin status, tanyain. Ente sakit gitu. Jelas ya? Iya, maka sering-seringlah bikin status. Biar dibilang masih hidup. Itu juga kalau punya HP. Kalau punya HP udah nggak usah pakai minta beli HP. Nggak usah. Ya, dah. Siapa yang nggak punya HP, tunjuk tangan sini. Yang nggak punya HP tunjuk tangan, nggak punya. Yang punya HP tunjuk tangan, yang punya HP tunjuk tangan. Oh, masya Allah banyak banget. Ya. Hampir semua ya dulu saya masih dulu zaman dulu sih. Saya nggak SMP saya nggak punya HP, baru punya HP SMK. Itu juga HP emak pinjem, pinjemnya menjadi hak milik. Mak pinjem HP, besok pinjem lagi. Udah seminggu deh, udah jadi hak milik. Ntar bilang yang baru mak saya. Ya, kalau bisa sih, kalau masih muda-muda mah gak usah megang HP. Kecuali daru. Kalau bisa buat nelfon doang tuh yang Nokia sampai 2200 tuh. Ya. Aman lah, itu mau ngapain. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi jenguk tetangga kalau sakit. Wa yuwasiyahum indal masaib. Ya. Dan kita membantu dia kalau dalam keadaan musibah tuh, bantuin kalau dalam keadaan musibah sakit tuh, nggak bisa nyari duit, nggak bisa narik, kumpulin duit sama anak-anak patungan buat ngasih dia gitu. Ya. Yang kelima ayuhan ni'ahum, ya girangin mereka tuh. Ya tadi itu ya, kalau orang kalau jengukin orang nih adab nih. Inti kalau jengukin orang ya jangan bilang gini, lu sakit apaan? Nggak tahu nih perut gua sakit udah sebulan, kaki gua nggak bisa. Oh ini liver nih, bentar lagi mati. Tetangga gua begini kemarin mati nih, wah begini nih. Ya jangan ya. Ada orang gitu datang nengokin saya punya tetangga, nengokin mah ngomongin penyakit gitu. Apa po sakit apaan? Ini gue sakit begini. Oh, ini kayaknya nih stroke nih, begitu. Apalah gitu penyakit.
Iya. Kalau bisa sebaliknya, ya. Hibur. Ya, kalau bahasa Nabi, tahur insyaallah tuh. Ikuti Nabi ya. Tahur insyaallah. Baik dah insyaallah gitu. Ya, jangan orang sakit ditakutin ya. An sakit apaan? Ini kaki gua sakit. Oh, marah tetangga gua mati gitu. Lah puyang pikiran kan diwater mati dah nih. Atau enggak gini. Ya, dibikin takut ini santet gitu. Sakit apaan? Kepala gua puyang banget. Wah, ada yang ngirim kali nih gitu. Nah, ini jangan ya. Pokoknya bilang apa? Tahur insyaallah, baik insyaallah. Ya. Dan yang kelima tuh ayuhan ni'ahum, girangin mereka. Itu ya. Bima yasurhum, dengan apa yang membuat mereka bahagia. Wayuhdihim, berilah hadiah pada mereka. Ya. Matayassara, mayatayassar minal hadaya, apa yang mudah daripada hadiah tuh. Ya. Kasih tetangga hadiah, girangin. Tuh yang bisa kita apaan? Kalau tetangga kita nyium bau masakan kita, bagi gitu, banyakin kuahnya. Tapi jangan kuah doang ya. Bagi sayur kuah semua. Banjir dan. Yang keenam ayukridohum almala, pinjemin duit tuh, bantuin, minjemin duit waktal hajah, di waktu butuh. Ya, kalau enggak butuh jangan minjem. Ini orang karang kagak butuh, enggak butuh minjem. Ya, semuanya butuh. Ini nih banyak orang begini nih, ya. Kita tuh hidup lihat-lihat kondisi. Kalau memang kita susah jajan jangan di Kemang. Ya, jajan di Kemang. Orang susah. Ya, makan di seafood. Lah kan ngaco-ngaco aja. Ya. Kemarin saya makan sama istri saya. Jajalin makan di Kemang. Makan seafood. Pinggir jalan nih, pinggir jalan, bukan yang di dalam restoran, bukan, pinggir jalan. Makan dah ikan namanya lupa atau apa, baranang kalau nggak salah. Iya, makan berapa bang? 98.000. Masya Allah, berdua nggak, makan sendiri 98.000. Makan sendiri itu ya. Tuh makan ikan tuh rasa-rasanya pengen gua makan juga tulang-tulang itu. 98.000. Ya, kita lihat diri kita nih, ekonomi kita gimana ya, boleh nyenengin bini tapi kira-kira tuh ya, ntar aja duit habis minjam tuh. Minjam sama pok, pinjam duit pok 200 aku ganti dah. Ya minjam kudu ganti lah, nggak usah pakai ngomong kudu ganti juga pasti kudu ganti gitu ya. Ini kasus banyak terjadi, orang minjemin orang yang nggak butuh duit sebenarnya. Dia mah buat kepentingan duniawi aja. Ya gitu. Ada orang minjem duit sama saya. Bini saya nggak punya HP. Dia punya HP bininya. Nah kan kekayaan dia, iya. Bininya punya handphone, bini aneh. Nggak punya handphone. Harusnya kekayaan siapa? Kekayaan dia. Itu. Bininya punya handphone. Tuh. Ya. Ini ingetin semua ya. Dan jangan sembarangan pakai aplikasi pinjol, pinjeman online nih, hati-hati nih adik-adik semua ya. Ada yang pernah make tunjuk tangan? Ya, awas ya, make pinjol, gua benjol. Yeah. Bikin benjol. Kenapa ya, satu begini? Yang namanya pinjol itu pinjaman online berbunga. Bunga itu riba, segala tambahan daripada pinjaman kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil kemanfaatan namanya riba. Ya. Ane minjem sama ente 500.000, balikinnya kudu 700. Namanya riba. Ya. Kita minjem di pinjol 1 juta, dapatnya cuma 800. Itu namanya riba. Lah minjem 1 juta dapatnya 800. Ya. Jelas paham? Ya. Karena ada kasus kemarin, anak usia 20 tahun itu pakai aplikasi orang tuanya, pakai HP orang tuanya buat pinjol. Dan 8 aplikasi kurang lebih dipakai sama dia tuh. Berapa itu? 30 juta. Anak baru lulus sekolah udah punya utang 30 juta gara-gara pinjol. Yang susah siapa ya? Nah, itu. Ya. Jelas? Ya.
Nah, jadi tadi kalau bisa kita pinjemin tuh ya. Ada kejadian gini, ada orang minjem, Ustaz minjem gitu. Minjem buat main judi. Cakep tuh. Minjem duit buat apa? Main judi. Ini nih yang bahaya zaman sekarang. Udah dah, kalau emang ente butuhnya apa? Buat makan anak saya, Ustaz. Udah, ini aneh beliin beras. Ahsan. Ya, lebih bagus. Iya, langsung. Ente butuh apaan? Anak mau sekolah. Udah, ntar aneh yang bayarin. Begitu aja. Soalnya bukan kenapa, karena kadang orang minjem duit sekalian gitu. Saat minjem duit dong, berapa? Sejuta. Buat apaan? Periksa. Periksa apaan? Periksa bayi. Nggak ada yang sejuta. Periksa bayi paling 200, paling mahal. Kemana 800-nya? Ya kan? Ini orang banyak begitu. Itu. Alibi namanya. Ntar nyusahin diri kita sendiri. Ya. Kalau emang nggak punya duit, udah apa di puskesmas aja. Ya gerah? Gratis. Emang rada ribet? Iya pastilah orang gratis, ya ribet. Ya namanya gratis. Ya masa enak gitu, gratis udah pakai AC. Ya. Semua dilayanin, makan 3 kali sehari. Ruangan satu kamar harus ada TV-nya, ada VCD. Yeah. VCD. VCD orang yang gitu. Zaman dulu banget ya, jadul ketahuan tuh. Wa tasaddaq alaihim, dan bersedekah kepada mereka, in kanu minal fuqara, kalau mereka orang susah tuh. Ada sama tetangga, kalau susah kasih sedekah. Paling simpel gini dah, ente kalau mau enggak mau ribet. Kalau ada tetangga bikin tahlilan, pulang bawa berkat enggak? Kasih tetangga tuh, jangan nyampe ke rumah, ngasih tetangga. Ada orang meninggal, ya dorong-dorong fidyah. Kan fidyah itu to'amu miskin, ya fidyah itu makanannya orang. Udah, kita enggak bisa bantu nih, udah beras fidyahnya kasih tetangga kita. Gitu. Makanya dulu waktu saya zaman-zaman kayak gente nih, pulang Maulid bawa berkat malu aneh. Mah, malu, bawa berkat malu, kasih orang dah. Pokoknya pulang lenggang dah, enggak pakai megang berkat gitu. Ya. Yeah. Oh, apa tuh? Minum-minum. Pakain kertas ini nih. Jelas ya. Jadi sedekah ameta tangga tuh ya. Yang ketujuh, ayu syai'a janazata mautahum. Ya, kita membantu atau mengurus jenazah, ya jenazah tetangga kita kalau meninggal tuh, ya tetangga meninggal datang bantuin apa yang bisa dibantu. Oh ini nih, aneh perlu kurung batang, pinjemin dari pengurus masjid. Oh aneh butuh kayu, cariin sama RT, kan gitu. Ya kalau paling enggak kita bilang RT dah, teh teh ada yang meninggal teh nih, siapa no, si Rehan. Ini nggak teh nggak jadi bangun lagi, ketiduran, mati suri. Wayat ualahum, dan doain orang tersebut birrahma wal maghfirah tuh ya, hak tetangga kita ya, hak tetangga tuh kalau meninggal maka kita ta'ziyah. Yang ke-8, ayab ta'ida an kulli ma yu'zihim, menjauhi apa yang bisa nyakitin mereka tuh ya, jauhin hal-hal yang bisa nyakitin tetangga, jangan sampai nyakitin tetangga. Ini kayak lain tuh lagi ngaji nih. Ini kan tetangga namanya. Ya. Ini lagi ngaji buat tetangga nih ente nih. Ya. Ngaji baju kokonya udah seminggu. Itu aja. Ya. Nggak dicuci-cuci. Udah wanginya semerbak udah. Ya. Yang pakai aja udah nggak nyaman, baunya nggak enak. Itu bisa nyakitin tetangga nggak? Bisa. Ganti tuh. Simple aja. Karena tetangga maknanya luas, enggak cuma sekedar tetangga rumah, tapi tetangga kita ngaji tuh sebelah kita. Tetangga sholat nih ya. Sholat pinggiran, ada kipas angin. Baju belum ganti, kan nyium kemana-mana tuh. Makanya dilarang banget sama Nabi orang sholat habis makan bawang tuh ya. Enggak boleh orang ke masjid datang dalam keadaan habis makan bawang. Karena baunya itu bisa mengganggu orang lain. Kalau mungkin kalau orang kita bawangnya bawang goreng dah, masih enggak apa-apa ya, bawang goreng. Karena baunya nggak begitu berasa. Tapi kalau ada orang Arab tuh makannya bawang bener, dipapak. Bawangnya diapain? Dipapak. Di sepapak makan kan baunya luar biasa itu. Oh, Allahu aja dah. Luar biasa. Ya.
Jadi jangan sampai nyakitin tetangga gitu ya. Wa yasfah an zallatihim, maafkan kesalahan mereka tuh. Kalau mereka punya salah maafin ya. Wa yulatifa auladahum, berlemah lembut kepada anak-anak mereka. Mereka tuh nikah agak anak tetangga jitakin mulu, dikolekin mulu duit lo tetangga. Yang ke-9, ayah fadho wayar ahukukuhum, dia jaga dan dilindungi hak-hak mereka tuh ya, hak tetangga. Zaman dulu kalau di Arab tuh orang bikin rumah itu bikinnya kotak kotak, kalau kita kan gimana segitiga. Kenapa kotak? Nah pertanyaannya gitu. Kenapa kotak? Ya. Kenapa kotak? Ya. Satu yang pertama, orang dulu nggak mau tuh air jatuh nimpa ke rumah orang lain. Ya. Kadang-kadang kan ada orang rumahnya tingkat gede, air turun jatuh ke rumah orang. Bukan hanya itu, kadang-kadang rusakin rumah orang karena saking derasnya air yang jatuh, gentengnya bocor tuh. Itu namanya nyakitin orang. Ya bahkan dulu ada cerita, ada orang Islam nih, seorang syekh, seorang alim, punya tetangga orang Yahudi. Ini syekh ini sangat-sangat adab, saking adabnya itu rumah orang Yahudi, mohon maaf ya, air buangan airnya yang bau itu ngelewatin rumah dia dan dia merasa terganggu. Suatu hari sakit. Ini orang Yahudi nengokin, karena tetangga nengokin. Kagetnya tuh orang Yahudi, itu rumah dia bau. Ditanya bau apaan sih? Ini bau ini apa? Aliran air antum ngalir di rumah saya. Ngerasa enggak enak, ngerasa malu. Kenapa? Ini orang selama ini aneh sakitin dengan bau rumah pembuangan air aneh, tapi dia enggak pernah ngeluh. Enggak pernah marah-marah. Dia sabar, dia simpen, dia jaga. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Ya, karena akhlak tuh ya. Jadi kalau ada orang ganggu kita ya maklumin dah tuh. Kalau memang kita memang perlu bilangin, bilangin baik baik gitu ya, jangan sampai ngajak ribut ujuk-ujuk bawa golok ke rumah tetangganya. Lu nggak tahu gue punya bayi di rumah, waduh bawa golok aja ya. Wa yu'addiha ilaihim, dan tunaikanlah haknya mereka kepadanya. Yang ke-10, an la yu'dhiyal jiran, jangan nyakitin tetangga. Imma bil kalam, baik dengan ucapan, wa imma bil amal, atau baik dengan perbuatan tuh ya. Jangan nyakitin tetangga baik dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita ya. Ini kadang-kadang kalau ente nih masih pada muda-muda enggak ngerasain dah. Ntar ente berumah tangga nih. Jadi bapak, punya istri, punya anak. Tak baru ngerasain tuh punya tetangga gimana tuh. Kadang tetangga baik tuh, kadang tetangga nggak baik tuh. Kalau baik enak, ngomongnya kita juga enak. Ntar dah ketemu ke tetangga yang nggak baik, baru tuh mulai ada ujian dari kita itu ya. Ada ujian. Biasanya orang nggak kuat begitu ya. Ketika punya tetangga yang nggak baik, kepancing emosi, ribut dah. Tuh. Yang unik kemarin ada kejadian tuh ya, ada kita punya anak jamaah tuh, anak bocah, anak kecil, umur 7 tahun lah, 7 tahun. Itu ribut itu. Kubrak, mentampol kok gitu. Pocel, tampol. Dak. Nampolnya begini seru banget. Wah, enak banget ini kan. Itu dipisahin ribut. Yang ngatuk kabur, nangis. Yang mukulin nangis ke dalam juga. Enggak lama 10 menit azan asar. Aneh salat ke masjid. Dia berdua salat jamaah. Dia main lagi berdua. Main lagi, nggak lama turun sholat jamaah, ribut lagi, pukul-pukulan lagi, dipisahin lagi, 5 menit datang lagi, main lagi. Ya, sampai kata ulama gini, jadilah kayak anak kecil tuh, jadi kayak anak kecil. Apa anak kecil kelebihannya? Kalau dia marah, mudah memaafkan tuh. Ya, bener gak? Anak kecil begitu. Ya. Makanya kalau anak kecil kita ribut sama anak tetangga, orang tua nggak usah ikut campur. Ya, anak kita ribut sama anak tetangga, orang tua nggak usah ikut campur, apalagi ikut berantem. Anak yang ribut, orang tua yang berantem, bogolok lah. Ya,
ini banyak sekarang begini, orang dulu enggak gitu. Tetangganya ini udah, biarin dah, ntar Allah yang bales, begitu. Ya. Allah yang, karena kejadian banyak begini nih, ketika anaknya ribut berdua, bapaknya datang ke rumah tetangganya, mana anak lu? Anak gua jadi nangis gara-gara anak lu. Enggak, anak lu duluan, ribut berdua. Anaknya baean. Bapaknya masih berantem tuh. Ya. Jelas paham? Jadi entah kalau ente jadi orang tua, kalau anak berantem, jangan ikut-ikutan. Itu udah pisahin, jangan dia pukul mukanya, pukul tuh, gampar tuh, pocel tuh palenya tuh. Ada orang begitu, ada orang tua yang begitu, ada diajarin anaknya. Mana ini orang yang mana ini? Tahu abah liatin, lu tampol mukanya, nih tunjukkan begini nih. Diajarin orang tuanya, ada orang gitu. Orang tua kampleng namanya. Nah saya ngomong begini, ada orangnya gitu. Bukan di sini, bukan di sini ya. Sono di Papua ada orangnya. Sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh aja. Biar kita jangan begitu. Ya. Saat kalau ada orang begitu gimana? Ya, biarin aja, yang penting kita jangan begitu. Ya. Jadi jangan sampai nyakitin tetangga. Yang ke-11. An yuhsinadzanna ilaihim husnuzon ame tetangga tuh husnuzon ya. Persangka baik ya. Baik sangka tetangga kita kagak kerja, enggak ke kantor, enggak naik motor pagi-pagi, enggak pernah dagang, tahu duitnya banyak. Nah nih kan kemarin kejadian Depok tuh ada orang duitnya banyak, tetangganya dengki. Saban hari paket, kerja kagak, paket. Nah ini nih, saya lihat-lihatin kayaknya dia babi ngepet tuh kayaknya gitu. Kerja kagak, duitnya banyak, ini namanya suuzon. Kalau memang ente lihat tetangga ente kaya, duitnya banyak tapi gak kerja, tanya, jangan-jangan kontrakannya 10. Jangan-jangan kontrakannya 10, pantes kaya kontrakan 10. Apalagi zaman sekarang, zaman e-commerce. E-commerce. Dagang via online. Dulu saya masih kuliah tuh, pelajarannya itu e-commerce. Cuma belum ada yang dagang. Belum ada dulu. Baru pelajaran e-commerce. Nanti ya Indonesia akan mengalami ini. Dulu masih belajar. Ada sekarang. Sekarang semuanya serba online. Beli kitab online, jajan online, mau makan online, mau ngaji online, mungkin mau berak online kali ya. di Zoom. Jadi husnuzon sama tetangga tuh ya, pernah saya difitnah. Jadi ceritanya tempat kita belajar tuh Darul Hijrah dulu, itu lagi pada studi banding ke Gontor. Ya saya, guru saya, teman-teman semua berapa orang, 7 orang apa 8 orang gitu ke Gontor jalan. Nah kemudian kita lagi di Gontor, ada beberapa orang di taklim tuh tempat kita belajar. Tetangganya tempat aneh ngaji suuzon, nuduh, fitnah. Tuh aneh lihat tuh Ustaz Faris sama cewek di dalam taklim. Waduh, sama cewek. Lihat kagak. Aneh ketawa aja, kenapa ketawa? Orang kita lagi di Gontor ya, dia enggak tahu aja kita lagi di luar tuh. Ya, nah ini nauzubillah nih punya tetangga kayak begini nih. Ya. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tulis ya dalam sebuah ini kalau enggak salah hadis, kalau enggak salah maqalah ulama. Al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Bahasa Arabnya gitu ya. Al-jaru qabla dari. Tetangga dulu liatin sebelum beli rumah. Tuh. Liatin tetangga dulu sebelum ente cari rumah atau enggak ngontrak rumah. Ya. Jadi kalau kita pengen beli rumah, pengen nyari rumah, liatin apa dulu? Tetangga kita. Tetangganya gimana nih? Ya. Jangan main ujug-ujug, di sini bagus nih, enak nih. Pas tinggal di situ, tetangganya Firaun. Ame Korun dua. Kan repot ya. Tetangganya belis, usulah belis. Ini banyak kejadian orang-orang begitu, udah tinggal di situ, ternyata tetangganya bikin dia nggak nyaman tuh ya.
bahkan sebaik-baik tempat tinggal tulis adalah tempat tinggal yang dekat dengan masjid, jauh dari pasar. Sebaik-baik tempat tinggal adalah tempat tinggal yang dekat dengan masjid, jauh dari pasar tuh. Ya. Di sini pasar jauh enggak? Hah? Nah, masjid dekat enggak? Emang di masjid ya. Bagus enggak? Bagus tuh. Ya. Tapi kadang kala unik juga emang ya. Unik juga. Ada tempat di daerah Jakarta Timur. Itu tempat prostitusi sebelah masjid. Insyaallah. Tempat prostitusi sebelah masjid. Unik gak nih? Kan tadi kan kalau nyari tempat yang dekat masjid gitu. Ini justru unik. Ini tempat prostitusi sebelahnya masjid. Bahkan kadang sebelah masjid main kartu, main judi. Ini nih. Bahkan sebelah masjid minum minuman keras. Ini kejadian yang unik. Ya. Bukan di sini, bukan. Sono, di Papua. Papua Nugini. Ya. Di sini enggak, soalnya enggak. Ya, saya enggak pernah lihat di sini. Ya. Bahkan ada laporan, Ustaz. Di masjid kita ada tempat kosong, Ustaz. Itu dipakai buat zina, na'udzubillah min zalik. Ya. Ini kalau begini siapa yang ngurus? Siapa yang tanggung jawab? Siapa? Satu, nomor satu, man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadih. Yang lihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Tuh, yang lihat dulu. Ya. Ketika aneh enggak lihat maka bukan tanggung jawab aneh. Tapi tanggung jawab siapa? Orang yang lihat. Saat saya lihat, saat cuman saya enggak bisa bilangin orang-orang gede. Orang-orang gede, lapor yang gedean RT itu. Ya, RT. RT takut juga teman-temannya soalnya. Lapor RW itu. RW enggak kena, laporlah lurah, lapor polisi tuh ya. Tuh. Cuman dengan cara yang baik. Nanti saya ajarin lah ya bagaimana kita ngajak orang-orang kepada kebaikan. Ya, yang jelas husnuzon. Ya. Tuh. Pernah kejadian di zaman Sayyidina Umar ada orang minum minuman. Cuma minum-minumannya di dalam rumah, bukan di luar. Dapat laporan langsung digerebek sama Sayyidina Umar, diintip, wah benar minum, digerebek, blok. Diomelin. Lantas orangnya minum bilang begini, "Ya Umar, ya. Apakah engkau tidak tahu firman Allah Subhanahu wa taala?" Lagi mabuk nih. "Alam ta'lam annallaha ta'ala yaqulu wala tajassasu." Jangan kalian ya tajassus, memata-matai orang. Enggak boleh mata-matain orang tuh. Sayyidina Umar ngerasa salah. Ya. Kenapa? Wilayah rumah, wilayah privasi dia, urusan dia sama Allah. Yaudah, Sayyidina Umar enggak jadi tuh. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kalau ada orang maksiat, diam-diam, nah, tuh. Itu wilayah dia. Cuman ada cumannya. Kalau seandainya ada indikasi begitu, kita boleh negor. Siapa yang negor? Nah, tadi orang-orang atas. Jangan sampai ada terjadi perzinahan di kampung kita, ya. Terus enggak ada yang ngomelin, enggak ada yang ngusirin, enggak ada yang nindak. Ya. Ketika enggak ada yang ngomelin, enggak ada yang ngusir, enggak ada yang nindak, dikhawatirkan azabnya, balanya kena sekampung. Nauzubillah, dicabut keberkahan orang-orang yang di sini. Ya, makanya kita ngaji begini, belajar, ada hawa-hawa keberkahan yang kita rasakan. Tapi kalau seandainya kita di sekeliling kita orang-orang tukang maksiat, nah khawatir keberkahannya berkurang. Ya. Jelas paham. Yang terdatangnya ke Gontor dah, ya Allah, itu nikmat lingkungan dia, lingkungan pesantren. Ya. Makanya kalau bisa cari tuh rumah tadi, selain di dekat masjid, cari yang lingkungannya bagus ya. Baik dan bagus, kayak pesantren tuh, enak ya. Itu ada yang kontras, ente kalau datang ke markas tuh, itu gang markas tuh sepi. Tapi gang sebelah masjid rame gitu. Itu pengaruh pesantren begitu. Ya, makin ter makin lebar, makin sepi lagi.
isinya cuma orang ngaji, orang santri, orang belajar gitu. Kemudian yang ke-12, an yukrimahum, hendaknya memuliakan mereka, wa yuhsina ilaihim, berbuat baik kepada mereka tuh, ya. Ya, jelas? Jadi memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada tetangga minal iman, karena dia termasuk dari iman tuh, tanda iman. Nih makanya saya bilang gini, kalau tetangga kita jahat, tetangga kita zalim, tetangga kita tukang maksiat, jangan sakitin mereka. Jangan jahat sama mereka. Justru kita baik sama mereka tuh. Ya. Maaf ya, tetangga kita tukang minum-minum khamr, tukang main gitar, berisik tiap malam. Jangan dikata-katain, jangan. Kalau bisa kirimin kue, kirimin makanan, kirim sembako tuh. Ini kejadian dulu di zaman Abu Hanifah. Suatu hari Imam Abu Hanifah punya tetangga. Tetangganya tukang main gitar tiap malam, ngujreng, nyanyi-nyanyi enggak jelas, mabuk dan sebagainya. Al-Imam Abu Hanifah enggak gimana-gimana sama beliau. Tetap aja sholat, aja sholat ibadah. Suatu malam suara gitar enggak ada, suara nyanyian enggak ada. Akhirnya nanya, mana si fulan yang biasa nyanyi, yang biasa main gitar? Oh, dia di penjara. Di mana? Penjara. Tuh lihat bagaimana tetangga yang sering digangguin. Imam Abu Hanifah datang. Ngapain? Aneh jaminan, bebasin dia. Tuh. Dibebasin tetangganya yang sering ganggu dia. Tuh, bukan dizolimin. Bukan dipenjara, malah dibebasin. Akhirnya nih tetangganya tukang minum tobat, akhirnya jadi muridnya Imam Abu Hanifah tuh. Ya. Begitulah kita dengan tetangga kita. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Siapa orang yang beriman dengan hari akhir, dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia muliakan tetangganya. Rawahu Muslimun bilafdin, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarih." Dalam riwayat Muslim, siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik kepada tetangganya. Nah itu intinya, itu aja yang bisa kita bahas malam hari ini. Intinya ya, kita sayangin tetangga kita, kita jaga tetangga kita, berbuat baiklah kepada mereka. Mudah-mudahan yang maksiat Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan orang-orang yang belum bisa ke masjid Allah berikan taufik dia, biar bisa ke masjid bareng kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqi al-Fatiha. Sirri al-Fatiha. Karamati al-Fatiha. Iftah lana abwaabal khair wa ihtimana bil khair wa banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمنر روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب
ida datashi sabi walham fil bati wa tanahi walhamdulil ilahi fil bati wa tanahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.